Kilang minyak milik PT Pertamina RU6 di Balongan, Indramayu, Jawa Barat terbakar pada Senin tanggal 29 Maret tahun 2021. Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical Pertamina Ifki Sukarya mengatakan, kebakaran diduga akibat petir yang terjadi pada Senin dini hari. Jadi tangki di kilang RU6 Balongan terbakar pada pukul 04.45 WIB dan kebetulan saat itu sedang terjadi hujan besar dan diduga ada petir, ujar Ifki dalam wawancara kepada Kompas TV, Senin. Ifki mengatakan, kebakaran terjadi pada salah satu tangki di kilang minyak, yakni tangki P300G. Meski demikian, Ifki mengatakan, penyebab pasti kebakaran masih harus dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran terjadi saat hujan besar dan petir, salah satu tangki P300G terbakar. Untuk saat ini kami belum memastikan, menunggu informasi lebih lanjut, kata Ifki.